yang mau saya bawa ini semenjak dari tadi saya datang ini udah nempel. Kayaknya nempel terus sama saya. Nanti kita bawa yang ini sama satu lagi tuh yang tidur kayak rescue kenapa di daerah sini. Aku malah lagi ngevlog kan. Itu kamera. Hai guys, selamat sore. Oke, perkenalkan nama saya Yoko di channel Yoko Cat Rescue. Nah, ini pertama kali video pertama yang aku buat. Sekarang aku ada di rumahnya kucing Enderiza dan ibu kucing Enderiza. Nah, hari ini saya mau adopsi dua anak kucing. Ini pertama saya mau melihara kucing lagi setelah sekian lama udah nggak pelihara kucing. Kita mau adopsi dua dulu. Nanti kalau sehat terus baru kita nambah terus ya. Dibantu sama Mas Rijan nanti sama ibu kucing juga. Kita akan sering kolaborasi guys. Jadi ditunggu ya. Subscribe channel Yoko Cat Rescue. Oke. Ayo kita adopsi dulu. Nah ini orangnya. Mau melarikan diri malahan. Halo guys. Nah ini orangnya. Silakan lamar. Ini Mas Rizanya ada di sini, Mas Pake. Nah, ini teman-teman yang akan menemani Enderiza untuk rescue. Feeding, rescue ketapar di daerah sini, ketapar Pesanggaran Banyuwangi ketapar. Nah, berhubung kita satu desa ternyata baru ketemu. Ini kita udah tiba di ini guys, di rumahnya Enderiza kucing. Oh iya, kucing Enderiza kok Enderiza kucing. Kucing Enderiza dan di dalamnya ya pasti ada kucingnya banyak ya. Nah, itu ada anak-anak kucing sama ibunya. Ini tadi habis diberi makan guys. Tuh pakai dry food. Udah habis 4 piring. Dan ini adalah kucing-kucing kecil yang kemarin ditemukan di dalam karung. Ada 5. Ada 5 mas ya dari kemarin ya? Dari Genteng Kulon. Dan nanti yang mau saya adopsi ini guys. Satu ini sama mana satu lagi? Oh itu. Itu di bawah Mas Riza satunya. Nah, ini nanti yang mau kita bawa ini. Yang mau saya bawa ini semenjak dari tadi saya datang ini udah nempel. Kayaknya nempel terus sama saya, guys. Oke, jadi nanti kita bawa yang ini sama satu lagi tuh yang tidur kayaknya udah kekenyangan ya. Tadi udah habis satu piring noh, piring yang ini udah habis. Oke, untuk di rumahnya nanti ini dulu ya, guys. Nanti kita lanjut kalau udah sampai rumah, sudah saya siapin rumah sederhana. Nanti kalau udah jalan kita perbaiki terus. Oke guys, sebelum aku bawa ini mereka berdua biar makan dulu yang kenyang. Kayaknya masih nambah terus ini. Sama biar detik-detik terakhir kebersamaan makan bersama sama teman-teman dan kakek-kakek dan ibunya yang di sini. Ini udah kayak apa? Yayasan. Udah kayak tempat penampungan apa? Kayak panti asuhan gitu. Soalnya ini tadi aku lihat anak yang kecil-kecil ini bisa ngikut induk yang mana aja guys. Nyusunya juga bisa apa ikut yang mana aja yang sak nemune kayak gitu ya. Biar kumpul-kumpul dulu lah, nanti kalau sudah selesai makan baru kita bawa. Oh,
bawa. Oke guys, kita bawa dulu ya. Yuk, ini bawa satu dulu. Yang ini udah kekenyangan ini. Oke, masuk sini dulu ya. Nanti sih tak mau masih. Ini jeruk. Wah, satunya malah masuk rumah guys. Oke. Halo. Wah. Ini satu. Yuk kita ikut. Ini yang satunya. Ini paling aktif guys. Yang nyambut pertama kali aku datang ke rumah kucing Endereza tadi. Yuk kita masuk sini. Dah, kita ke rumah baru ya. Ditutup kak gimana? Apa dibuka ngonai? Ditutup ya. Oke, kita tutup dulu. Ya. Oh iya. Nah, ditutup dulu. Ini masih. Oke, yang penting kelihatan kitinya. Oke, okay. Diam dulu di sana ya. Oke, okay, kita pulang dulu guys. Biar nggak lari, kita kasih napas segitu dulu. Oke, okay, kita jalan ke rumah baru ya guys. Ayo, dadah, papa. Yuk jalan. Kita udah sampai. Bus, 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 bus. Bus, bus. Nah, ini berdua. Baru nyampe udah jalan-jalan terus ya. Yang ini nanti yang perlu yang kalau yang ini udah ini guys. Ini kayaknya tinggal ngerawat aja. Dia aktif banget dan sehat. Baru datang udah jalan-jalan terus. Biar tahu lingkungan suasana baru ya. Oke. Kalau yang ini nanti yang perlu dikasih perhatian lebih. Karena ini telinganya banyak yang ini guys. Banyak yang luka. Ini yang kemarin dua kucing ini adalah dua dari lima kucing yang dibuang yang ditaruh karung ada lima. Nah ini apa kupingnya masih luka yang ujung sama yang bagian belakang itu luka. Nah itu. Nah ini yang perlu perhatian khusus. Tapi nggak apa-apa, udah sehat kok. Tinggal makan nanti sama matanya. Itu matanya agak sakit sedikit ya. Oke. Yang itu yang paling sehat. Oh ya. Oke, kasih nama ya. Hey, sini sini sini. Hush, hush. Oke. Jadi yang ini guys, kita kasih nama Kurama ya. Oke, kita kasih nama Kurama. Karena suka Naruto dan kemarin Kurama hilang, ini untuk ngobatin kesedihannya meskipun warnanya enggak seperti Kurama, enggak apa-apa.
Dan yang satu ini, ini kita kasih nama Sukaku aja ya guys, karena Sukaku itu salah satu biju juga yang sebenarnya benci sama Kurama. Tapi nggak apa-apa, mereka juga berteman. Oke, ini Sukaku dan ini perkenalkan Kurama yang paling aktif ya. Oke, sekian ya guys untuk hari ini. Tunggu konten-konten berikutnya, konten rescue, cat rescue, street feeding dan lain sebagainya. Nanti kita banyak collab dengan kucing Enderiza dan ibu kucing Enderiza. Oke, sekian dulu. Hai Sukaku. Bye. Si Kurama udah hilang.